Oke, kita mau coba nih kue apang panas 88. Ini lokasinya berada di Garege. Nih teman-teman, ini khas Sulawesi Selatan, kue khas Bugis. Nih. Kalau di Bukit Tinggi mirip kue mangkok sih. Nih ya. Wah. Ini tuh harganya berapa, Bang? Harganya 10.000 dapat 5. 10.000 dapat 5 ya, Bang ya. Wah. Ini. Berarti ini 2 ya, Bang ya? Iya, 2. Di 5 yang kayak gini dapatnya 5.000 ya. 5.000 dapat 5. 10.000 dapat 5. 10.000 dapat 5. Ini khas dari Bugis ya, Bang ya? Iya, dari Bugis. Ini adonannya dari apa, Bang? Dari mana? Gula merah ya. Gula merah. Terus ditampung tepung beras ya. Wah, ini nih. Ini baru masak ya, Bang ya? Iya. Bukanya berapa, Bang? Bukanya jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Iya. Sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Iya. Lama ya, Bang ya? Nih, kita datang sini sore jam 5. Masih ada nih. Jam 5. Nah, jam 5. Cibuka nih, Bang ya. Bukanya setiap hari ya, Bang ya? Iya, setiap hari. Ini baru pertama di Bukit Tinggi ya, Bang ya? Iya, betul. Baru buka. Udah berapa lama, Bang, bukanya, Bang? Ya. Udah berapa lama bukanya? Udah masuk bulan puasa kemarin. Dari bulan puasa. Berarti hampir sebulan ya, Bang ya? Iya, hampir sebulan. Sebulan lebih lah. Oke, nanti kita cobain ya, Bang. Nanti beli 10.000 aja. Nih, bagi teman-teman yang mau mampir, ini bisa langsung ke tempat abangnya di depan Amelia di sini. Nih, kelihatan aja nih. Nih, Amelia Garege, kelihatan aja tempatnya. Nanti kita cobain kuenya ya. Nih, ini ya. Itu Parik Putri. Parik Putri itu pom bensin Garege. Tempatnya di sini. Nah. Oke. Ini kita cobain dan kita makan kuenya. Katanya ditabur sama kelapa ya, Bang ya. Di parutan kelapa ya. Di atasnya ya. Terus dimasukin ke dalam styrofoam ini. Wah, ini nih parutan kelapa. Coba ya. Kalau di Bukit Tinggi mirip kue mangkok sih. Oke. Kalau teman-teman mau pesen, nih bisa lewat via WA-nya. Nih sini ya. Nih. Asli Sulawesi, Bang? Iya, asli Sulawesi. Sulawesi mana, Bang? Banjarmasin. Sulawesinya di Sidrap. Ini apa nih, Bang? Coklat. Ini gula aren asli. Oh, gula aren. Iya. Oh, berarti setengah-setengah ya, Bang ya? Setengah-setengah berarti ya. Ini setengah yang gitu ya? Iya. Wah. Mau dikukus dulu? Iya. Yeah. Ini berapa lama ngukusnya, Bang? Ya, 10 menit. 10 menitan? Iya, 10 menitan. Berarti yang gula aren aja, yang rasa lain? Nggak ada? Nggak ada, gula aren aja. Gula aren aja ya, Bang ya? Ini 10.000 ya, Bang ya? Iya. Jadi kelapa. Kalau misalnya bungkus, ini nggak perlu dikeluarin ya, Bang ya? Iya. Yang dibungkus ya? Iya. 10.000. Kita cobain langsung ya, Bang. Nih. Panas-panas. Ini enaknya emang panas-panas makan ini.
kuenya karena baru masak. Jadi pas tubennya itu enak. Ini parutan kelapanya. Enak ya. Ini harganya 5-10 ribu. Jadi satunya itu 2 ribu ya. Mantap ya itu harganya. Terus recommended juga. Jadi gak usah jauh lagi nih ke Sulawesi, cobain ini. Rame ya. Jadi teman-teman bisa pesen atau lihat kurir online atau bisa langsung ke lokasinya berada di Garege. Ini untuk kuenya hampir sama sih kayak kue mangkua. Jadi teksturnya itu lembut, terus ada parutan kelapa gitu. Pandan ya, Bu ya. Jadi untuk jam bukanya tadi bilangnya dari jam 8 pagi ya, Bang ya? Jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam sini. Jadi teman-teman bisa datang pagi untuk cari kue di sini, langsung aja ke sini. Tuh misalkan hujan-hujan, siap-siap hujan kayak gini nih cocok nih. Cobain kue apam ini panas-panas. Mantap. Enak. Dapat nilai ini nilainya 8 per 10 sih. Ini bisa untuk makan rame-rame. Dari segi harga juga murah. Cerah ada tadi ya. Terus gulanya pas sih. Di sini sih. Nah, ini abangnya. Nama abangnya siapa, Bang? Namanya Bang Along. Bang Along. Ya. Bang Along. Oke, teman-teman, segitu YouTube hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.